dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji. Didukung oleh Pemirsa, pelaksanaan ibadah haji telah berakhir. Sebagian jemaah haji pun telah tiba kembali di tanah air. Namun ibadah rukun Islam di tanah suci ini selalu meninggalkan kenangan luar biasa di hati para jemaah haji. Yang termasuk yang paling dikenang adalah saat melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Ribuan jemaah haji memadati Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Para jemaah bergerak dari Mina menuju Mekah usai melaksanakan ibadah lempar jumroh atau mabit untuk melaksanakan tawaf wada ini hingga memadatkan suasana di Masjidil Haram. Ya, pada tanggal 13 Zulhijjah kemarin menandakan berakhirnya rangkaian puncak ibadah haji dan saat ini sejumlah jamaah melakukan tawaf wada untuk bersegera kembali ke negara mereka masing-masing. Saat ini pun ramai dan penuh emosional sekali karena tentunya berpisah atau meninggalkan Mekah ini cukup berat untuk meninggalkan juga Masjidil Haram tempat yang selama ini kita beribadah dan juga meninggalkan juga Ka'bah dan semoga kita selalu bisa diundang kembali atau datang lagi ke Baitullah. Cikal Mutazam, Dimas Prasetyo, Berita 1 Mekah, Arab Saudi.